Mama, kamu ngapain? Aku habis bikin thumbnail. BTW, ini udah kurekam loh. Loh, kenapa nggak bilang? Lah, ini aku bilang. Selamat datang di series mengubah mob Minecraft jadi waifu. Waktunya kamu masuk. Wih, balik lagi nih konten. Terakhir kali kita ubah Ender Dragon kan? Yap, yang sekarang jadi Kak Sofia. Sekarang dia malah ternak sapi di DN. Hachiu! Sekarang kita ubah map apa, Mat? Nah, kita baca komen dulu deh. Hampir semua mob udah sih. Tapi nggak semua waifu mob kita yang ubah, ya kan? Bener sih. Ada juga yang secara alami. Misalnya, si kembar skeleton, enderman, sama spider. Sama zombie. Oh iya, witch juga tuh. Mat, udah kamu tentuin belum? Sesuai request dari kalian, di video ini kita bakal ubah mob ini. Sapi, domba, dan ayam. Seriusan ayam nih? Solid! Jalan cokra. Ini sapi-sapi pada punah atau gimana? Gak ada satupun di hutan. Buka mata lebar-lebar, Steve. Pasti ada kok. Kalau perlu pakai mata batin. Nah, ada mat. Apa? Creeper. Hehehe, lucu banget. Dah, kamu coba tanya Bubu. Oke, tunggu ya. Terus, kita gimana? Minta Kak Sofia yuk, dia kan punya ternak sapi. Ide bagus. Gak ada. Semua sapinya udah kakak jual. Lah, kok tiba-tiba? Padahal kita lagi butuh ini. Sultan mana sih yang beli sapi satu kandang? Gokil amat. Kakak sih gak kenal orangnya. Dia tiba-tiba datang bawa emerald satu koper. Ya udah, kakak kasih deh semuanya. Sultan beneran, jir. Bumbung dapat rezeki. Yuk, kakak traktir. Ayo, aku mau pizza rasa durian. Mat, inget, kita ada misi. Oh iya. Tapi abis makan pizza rasa durian deh. Berangkat. Ah, kampret lah. Jadi gitu, Mat. Kenapa ya, sapi hilang di server ini? Gak itu doang. Setelah ku cek, domba pun gak ada. Apa-apaan ini? Ini ada yang aneh. Itu aneh juga gak? Bangunan apa itu? Siapa yang bikin ini di tengah desa? Bagus loh. Apa Rena yang bikin? Enggak, bukan aku. Eh, ada orang di atas. Tangkap mereka. Nah, itu sapi. What? Sapinya berdiri. Wah. Aduh.
Lepasin kita. Aku orang baik. Jangan tangkap aku. Ampun, Pak. Ampun. Apapun yang kulakukan, maaf, Din. Aku masih ada pacar di rumah, Bang. Bang, lepaslah, Bang. Bawa Mamat aja tuh. Tapi lepasin kita. Oi. Diam. Begitulah perasaan hewan-hewan yang kalian tangkap. Terutama sapi. Hah? Wow. Pelototin aja terus. Steve, dia waifu sapi. Baru mau bikin, datang sendiri. Ngomong apa sih manusia? Ayo ikut ke rumahku. Dasar manusia biadab. Gak kenal tiba-tiba ngajak ke rumah. Ya udah, kita kenalan dulu. Namaku Mamat, ini Steve. Hai. Dan di sebelahku ini Unti. Dio, aku gak mau kenal sama manusia, apalagi yang menyiksa dan memakan para sapi. Itu kan udah kodratnya sapi dimakan manusia. Bukan. Siapa lu nentuin itu? Mulai sekarang, kalian harus jadi vegetarian. Hanya makan sayur dan tumbuh-tumbuhan. Coba deh. Hajiu! Kalau kita nggak mau? Kalau kalian nolak, akan kumasukkan kalian ke sana. Waduh. Gak mau. Ampun. Lepasin kita ya. Aku gak mau lagi ikut kalian bikin konten ini. Bisa nego gak sih? Silahkan. Ya udah deh. Kita bakal stop makan daging sapi. Tapi, kamu harus kasih susu sapi setiap hari minimal 10 botol. Soalnya susu itu sehat. Pokoknya aku mau ikut-ikutan. Ikuti aku. Ada berapa sapi di sini? 10, 300, 3000, sapi semua itu. Gil, Minecraftku sampai nge-lag. Demi menyerobotkan sapi-sapi agar dia dimakan manusia-manusia kampret, aku mengumpulkan semua sapi di server ini. Ada sekitar 9 juta sapi di sini. Dan kami memutuskan untuk perang dengan manusia-manusia kampret. Demi kebebasan sapi. Sapi? Sulit. Sorry.
Gak jadi bikin waifu nih, Mat. Lain kali ya lah. Kita habisin daging ini dulu. Aku kenyang. Diajak waifu domba dan ayam, Bang. Gak sabar nih. Lanjut nih. Ah, males. Kamu kenapa? Itu, mereka yang nonton nih, gak like video ini. Males ah, gak like dulu. Biar mamat dia ngambek, like video ini dulu. Kamu jangan ngomong sama mereka. Buruan guys. Eh, sama subscribe juga deh. Dan subscribe juga channel Cokrev ya. Cepetan. Udah. Makasih. Aku sayang kalian. Domba mana nih yang pengen kita ubah? Saki, kamu kan ada peternakan domba. Boleh gak kita lihat? Boleh-boleh aja. Nanti kalau ada kesempatan, langsung kita ubah jadi waifu. Pasti. Aku suka banget sama domba. Kalian jangan kaget deh. Ada ribuan domba yang kurawat tahu. Dadah. Kamu makan semua domba aku. Malika, Burhan, Pedro. Oh, ini punya kakak. Nih, aku kembalikan tulangnya. Ini demi domba aku. Maaf ya kak, aku terpaksa makan domba kakak. Terpaksa kenapa? Karena lapar. Makan nih juga. Rumahku. Kampret. Itu bukan salahku ya. Kampret. Lembaku. Rumahku juga hanyut. Turut berduka cita ya. Yang sabar ya, Saki. Malika, Burhan, Pedro. Kita benar-benar harus ubah waifu domba. Demi Saki. Setuju. Saki terpuruk banget kehilangan domba dan rumahnya. Oh, aku ingat. Aku ada satu domba di dekat pantai. Itu aja deh. Berangkat. Serius pakai yang ini? Iya, kenapa? Gimana bilangnya ya? Udah! Penderitaan kamu berakhir di sini. Semoga kamu tenang di sana. Halo. Kemari domba. Kur 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 kur. Mari sini. Nih ada duit. Kalian gak ada yang mau duit. Hey, kalian gak bisa hidup tanpa duit loh.
harus cari domba kemana lagi ya? Kesana kali ya? Hah? Bagus. Kamu pinter deh, gak kayak domba yang lain. Sekarang kita pulang. Mulai sekarang kamu tidur di sini ya. Di situ ada makanan dan minuman. Tidur ya, udah malam. Tapi maaf ya, rumahku sedikit berantakan. Kamu nanya apa ini aman? Tenang aja, selama tidak hujan, kita aman. Ah, anjir lah. Ya udahlah, sementara kita tidur di sini. Besok aku bikin kamu rumah yang gede. Sekarang kita tidur dulu. Selamat malam, domba kecil. Mimpi indah ya. Selamat pagi, domba kecil. Hah? Apa ini? Gerak dong. Ini hidup. Halo? Tolong. Wah, ada orang di dalamnya. Tenang aja, akan kuselamatkan kamu. Kamu siapa? Mana domba kecilku? Jahat banget kamu. Padahal kan kita udah bersama dari kemarin. Hah? Ini aku, domba kecil kamu. Nani? Semoga Saki gak sedih lagi. Oh, sudah pasti dia senang. Orang dapat waifu sendiri. Kenapa kamu ngikutin aku sih? Aku kan domba kamu. Ya gak apa-apa. Kalau kamu masih domba normal. Tuh, aku domba kan? Anjir, siluman. Kok gitu? Ya udah, gini. Aku kasih kamu nama, tapi abis itu kamu pergi ya. Boleh deh namanya. Rin, aku suka deh. Dah, kamu pergi ya. Gak mau. Jadi gini rasanya menonton sinetron secara langsung. Seru juga ternyata. Kenapa cuma aku yang jomblo? Aduh. Gila banget di sana. Dah.
Halo? Kok aku ditinggal? Hehehe. Balik sekarang. Tolong. Please, balik cepat. Balik cepetan. Tapi aku bawa 20 netherite. Nanti hilang gimana? Terus aku gimana? Yang sabar. Ini semua ujian hidup. Bosa bacot, cepet balik ke sini. Tolongin aku, cepat. Iya, iya. Tapi aku pulang dulu. Buat naruh netherite ini. Tolongin aku sekarang. Ini kan item langka. Sayang kalau hilang. Oh gitu. Abis ini otak kamu yang hilang. Udah lama hilang sih. Bego. Tenang. 2 jam lagi aku kesana. Wah, wah. Jalan cokram. Bego. Jangan asal tinggalin cewek sendirian di Nether. Bikin keseli. Maaf, maaf. Aku nyusul, sumpah. Jadi turunin aku ya. Iya, aku bakal turunin kamu kok. Stop. Aku berubah pikiran deh. Jangan lepasin aku. Sudah terlambat. Aku sayang kamu. Oke. Wah. Wah. Ya udah. Mantap. Bisa dijual nih ke villager. Wah. Untung aku masih hidup. Kamu siapa? Kamu mau selingkuh lagi? Kamu gak takut sama unti? Saki, Mamat lagi dihukum. Kamu jangan bantuin dia. Siapapun, tolong. Aku gak ikut ikutan deh. Aimat, hukuman part 2, Nich. Udah, Kak, udah. Sebagai orang dewasa, kita selesaikan masalah ini dengan ngobrol baik-baik. Oke? Ini ulah kamu. Anggap aja itu ulah takdir. Gila, aku gak menuruti sama pikiran cowok. Kamu bikin aku. Malah rencana aku mau tambah satu lagi. Beku.